Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Dian Bundan Dinsi. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga tekan tombol loncengnya agar selalu update dengan video-video saya. Selain itu, silakan juga follow sosial media saya di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jangan lupa klik jempolnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita mau buat minuman viral. Minuman apa, Mas? Korean strawberry mint. Enak banget. Bunda pengen deh. Dina mau bikinin Bunda ya? Iya. Bahan-bahannya ada apa aja, Mas? Strawberry, gula, coklat, es batu. Kau spesialnya apa nih? Susu. Susunya yang susu fresh. Susu apa ya, namanya, Mas, itu? Fresh milk. Ini varian baru di Diamond Fair, teman-teman. Fresh milk ini namanya profesional ya, profesional fresh milk. Air hangat. Air buat masak nanti. Nah, ini Bunda mau jelasin dulu, teman-teman. Susunya coba diangkat, Mas Dinar. Nah, susu ini namanya susu, tuh lihat. Fresh milk, tapi ini yang professional fresh milk. Jadi dia dikhususkan untuk membuat minuman-minuman yang mengandung susu kayak kopi kekinian, minuman kekinian. Ini rasanya lebih enak kalau pakai yang professional fresh milk. Karena dia punya kadar kalori yang kandungannya lebih banyak lemaknya, jadi lebih enak. Oke, sekarang kita mau coba ya, Mas Dinar. Caranya pertama-tama gimana, Mas Dinar? Pertama-tama kita potong dulu strawberry-nya. Yang dituang strawberry air ya, sekitar 100 ml ya. Ya, ada yang nyangkut. Iya, ada yang nyangkut. Masukin ya. Masukin. Iya, hati-hati Dede Arsi tuangnya ya, sayang. Enggak apa-apa. Oke, terus habis itu masukin apa, Mas Dinar? Enggak apa-apa. Ya pelan-pelan ya. Oh, ini airnya 100 ml saja, teman-teman. Gulanya sekitar 3 sampai 4 sendok. Stroberinya Bunda tadi beli satu plastik. Terus dimasak, pencet pan-nya, Mas Dinar. Sambil diapain masaknya? Sambil diapain, Mas Dinar, masaknya? Sambil diaduk. Masaknya sambil diaduk. Aduk, Mas Din. Aduk-aduk. Oh, Dede Arsi yang mau aduk. Aduk-aduk, Dek, pelan-pelan, hati-hati tumpah. Bunda bantu pegangin pancinya. Aduk terus ya, supaya tidak gosong. Hati pinter memasak, teman-teman. Panas. Boleh dibantu Bunda ya. Harus sampai mendidih aja. Sampai itu jadi. Teman-teman, sudah kental nih, teman-teman. Wow. Ini sudah bisa dimatiin kompornya ya, Din. Iya. Kalau sudah kita tunggu apa? Tunggu sampai dingin. Nah, sekarang kita mau tunggu sampai strawberry-nya dingin, teman-teman. Nah, teman-teman, ini tadi strawberry yang sudah dimasak oleh siapa? Aci dan Dinar. Nah, sekarang kita mau sajiin, teman-teman. Aci dulu yuk. Nih yang di Bunda punya gelas seperti ini. Kita pertama-tama tuang stroberinya di bagian bawah. Ini Bunda bikin 3 karena anak Bunda 3. Siapa aja anak Bunda namanya? Aci. Aci, terus? Tina. Tina, terus? Zaidan. Mas Zaidan.
itu ya kita taruh strawberry dan atau dan Dina kasih jadi dan Din sih teman-teman. Oh ininya nanti deh, ini memang di bawah, aduh tunggu sedikit. Jadi boleh dibantu sama bunda ya, nah ayah dan bunda ini paling bawah warna itu pink nanti, yang di bawah strawberry-nya teman-teman. Lalu kita kasih apa ini namanya dek? Es batu. Mantap nih teman-teman, ya tadi sudah diancurin es batu. Selera ya, seneng yang gimana, tapi isinya mau semuanya suka-suka teman-teman. Karena kita bikin sendiri nih, esnya bikin sendiri, jadi insya Allah aman. Sekarang makasih Mas Dinar, fresh milk, fresh milk diamond friend. Oke, sini es batunya simpan dulu. Nah ini susunya varian baru ya, varian baru anak-anak sebutnya susu angin karena apa bunyi? Karena gambarnya bentuknya tuh polos gini seperti gambar angin kata mereka. Jadi ini fresh milk yang for professional nih, lihat ya teman-teman. Yang ini for fresh, for sampai berlibat, for professional. Ini biasa dipakai di kafe-kafe gitu teman-teman. Rasanya lebih rich, lebih karena kolesterolnya memang lebih tinggi. Kemarin kita sudah coba pakai ini buat bikin yang milkshake. Oke, kita tuang. Aci dulu ini aci. Bismillahirrahmanirrahim. Susu ini memang favorit mereka. Rumah kami dekat dengan toko Diamond Fair, jadi alhamdulillah bersyukur sekali. Ada banyak susunya biar enak. Masya Allah. Wow. Dah sudah jadi deh. Strawberry milk. Korean strawberry milk. Coba. Udah. Enggak pakai ditutup ternyata. Tadi sih sedot. Tadi. Aduk dulu sayang. Aduk dulu. Minumnya enak enggak, Din? Gimana, Din? Gimana rasanya? Manis asam, segar. Nanti Mas Cedan ditanya juga banget. Nanti ya. Paling enak. Tadi dia, tadi tuh pada ribut minta tutup. Jadi seolah-olah kita beli di kafe, teman-teman. Kita lagi nongkrong di kafe gitu sore-sore sama teman, hangout ya. Minum Korean strawberry milk. Ternyata bisa dibikin di rumah sendiri, teman-teman. Praktis ya, Bunda ya. Praktis. Aci, nih sini. Aci belum ditutup sini. Karena suka bikin minuman atau makanan, jadi bunda suka punya tempat-tempat seperti ini. Aduh, tutupnya kok susah ya. Oke, yang ada. Yang bikin tambah enak tuh si susunya. Si susunya gimana rasanya? Rasanya mantap. Coba, bunda boleh coba. Kayak rasanya asam, manis. Rasanya asam manis, segar banget teman-teman. Cobain deh. Diaduk deh. Namanya, dek? Korean. Strawberry milk. Jadi, si strawberry-nya itu kan cuma diiris. Jadi, apa sih ada tekstur-teksturnya? Bisa. Diaduk dulu, sayang. Diaduk dulu. Jadi, banyak juga yang jual ini di kemasan botol. Jadi, kocok. Mantap. Jadi strawberry-nya itu ada tekstur, jadi kayak kita lagi makan buah strawberry-nya langsung. Coba Neng Ciong. Asam-asam enak ya. Segar deh, insya Allah sehat. Karena ini kita bikin sendiri. Strawberry-nya jelas kita pilih yang segar-segar, yang bagus-bagus. Oke, itu saja resep dari Dinar dan Arsyari ini. Bikin apa kita, Din? Korean sampai lupa ngomong. Coba kita closing dulu teman-teman, itu tadi resep kita
Semoga bermanfaat. Namanya apa ini? Korean strawberry milk. Minuman viral yang ada di Instagram, di TikTok. Pokoknya enak banget nih. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dah, selamat menikmati. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dadah dadah. Dadah. Bye bye. Wow.